Hey teman-teman, kembali lagi di channel Damario. Saya akan menunjukkan hasil karya saya dengan kertas Kokoro. Jangan lupa subscribe yuk channel ini. Saya akan menunjukkan yang pertama adalah katak. Bagus kan karyanya? Walaupun belakangnya tak ada apa-apa, nggak bisa didorong kok. Keras, mungkin kuat. Ini adalah dog. Oh, keren sekali ya. Wah, keren. Mantep jiwa nih karya saya. Wih, keren banget. Nah, ini adalah putri. Putri sedang seperti Mike, bisa terbang. Dia kan punya reok. Dan dia juga memiliki tongkat ajaib di kantongnya. Seperti bidadari. Ini adalah ulat. Ulat ini bisa ditancapkan ke pensil. Lihat saja, bisa ada tancapannya. Seperti panda. Panda ini sudah ditancapkan ke pensil. Jadi tidak akan jatuh. Maupun digelakin. Lucu kan? Dan ini adalah embe. Embe ini tak bisa ditancapkan ke pensil. Tapi dia seperti mainan, bisa digeser. Tuing, hello juga. Ini adalah capung. Capung ini bisa terbang loh. Mungkin sayapnya melengkar. Ini adalah capung juga. Gak bisa disanjupkan. Ini adalah buah. Buah apa? Ini adalah buah jeruk matang. Ini adalah buah jeruk matang. Ini adalah buah jeruk juga matang. Yang paling matang adalah warna oranye. Ini adalah pisang. Lihat saja, bisa ditancapkan ke pensil juga. Dan ini adalah Angry Bird. Lihat saja, Angry Bird ini seperti geng ya. Keren juga ya, seperti geng. Nah, ini adalah karya-karya saya. Jadi kalian sudah melihat kan karya-karya saya. Bebaskan imajinasimu dengan kertas Kokoro ini seperti multifungsi. Dan jangan lupa channel ini di subscribe ya. Terima kasih.